Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Devil Mekanik. Dan kali ini kita akan bercerita tentang cara melepas impeller lengket pada pompa Sulzer. Seperti apa pekerjaannya? Ikuti terus yuk video dari Devil Mekanik ini. Sebelum menonton lebih jauh video ini, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk pencet lonceng untuk update video-video terbaru dari Devil Mekanik. Like dan share juga supaya berbagi pengalaman ini lebih seru lagi. Cerita ini berawal pada saat mau start pompa. Ini panel mengalami trip, dan ini kita cari satu persatu penyebabnya, apakah dari pompa ataukah dari elmot. Elmot dalam kondisi bagus, vibrasi bagus, ampere bagus, temperatur bagus. Jadi pekerjaan ini kita lanjutkan ke bagian pompa. Kita fokus ke bagian pompa untuk pelaksanaannya. Lengket. Nah, tetap di rata jarak jauh deh. Nah, tarik. Ya. Nah, ini lengket. Oh,
ono kotorane ning kene-kene. Tapi yo koyoke sing ganjel kok iki karo anu. Lengket karo bearing ring ya. Ini kan clear-nya kan kecil. Kecil. Nah, itu lengket. Kan keras kayak gini. Akhirnya impeller dapat terlepas dengan baik tanpa ada kerusakan, sehingga impeller dapat digunakan kembali. Itu kan gesek ke sini toh. Ya Pak Eki, ya Pak Eki, gituin Pak Eki. Ya, jadi video aja. Ini kasih ini kok. Apalagi yang nyepit-nyepit kecil ini, tetap gak kenapa lagi. Tapi ini gak perlu dibongkar ya? Lu tak bongkar? Pensilnya kan di sini nih. Bocor juga. Iya. Jadi sekalian ya dah. Oh, pola bisa ngelah. Kenapa aja aku mau ikutan itu? Jadi namanya nih wearing ring. Wearing ring impeller sama wearing ringnya housing. Ini bikin lengket. Jadi bikin pompa ngejam. Ya, karena sih yang ini mas, lengket kayak gitu. Ini bekasnya nih gitu. Demikianlah tadi cerita tentang cara pelepasan impeller yang lengket. Jika kalian mempunyai pengalaman yang terkait impeller yang macet ini, bisa di-share di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Dan pencet gambar lonceng untuk update video terbaru dari Devil Mekanik. Terima kasih. Ambil ngomong lah.
sambil ngomong. Ngomong apa saya? Ini muter. Oh, ini muter. Eh, udah, Pak.